Berikutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan Indonesia bisa ekspor hilirisasi rumput laut sebesar 19 miliar dolar Amerika atau setara 303,71 triliun rupiah. Potensi pasar yang besar ini dinilai membuat rumput laut menjadi masa depan Indonesia dan global. Di hari ketiga KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan Indonesia bisa mengekspor hilirisasi rumput laut sebesar 19 miliar dolar Amerika atau setara dengan 303,71 triliun rupiah. Target tersebut seiring dengan besarnya pasar global rumput laut yang diproyeksikan mencapai 7,79 miliar dolar Amerika pada 2023 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 19,66 miliar dolar Amerika pada 2030. Potensi pasar yang besar ini dinilai membuat rumput laut akan menjadi masa depan Indonesia dan global. I think we can contribute more because number of employee also can much bigger than nickel ore. And I'm very glad today the bringing together experts and government official, researchers, representative from the World Bank, UN, agencies, universities, NGOs, companies, and development partners from around the world. The answer why seaweed is the future of people of Indonesia and also globally. So let's move. I think the result of research already there. There are so many things that we can just begin something. And I told my colleague, Minister Trenggono, let's make a biggest pilot project. We have 1,000 hectares, but we're going to move bigger soon. And I like this one also as a quick win of the next project. Di sisi lain, saat ini proyek percontohan hilirisasi rumput laut berskala besar sedang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat. Terdapat 600 ribu hektar yang sudah siap ditanam. Pemerintah Indonesia sendiri terus memaksimalkan potensi hilirisasi rumput laut menjadi salah satu fokus utama perekonomian. Hal ini sekaligus menjadi pilot proyek pertama di Indonesia dan bahkan di dunia. Dari Nusa Dua, Bali, Tim Liputan IDX Channel.